saya kadang-kadang terharu banyak orang yang meminta apa namanya sudah ada pasangannya ya. Ini kalau terus sampai mana? Ini bisa tembus ke Bumen, bakal bisa ke Sangkalan, Pak. Ini apa? Anu, banjir kemarin. Oke, kehujanan. Banjir. Hujan. Ya? Rembesan. Air kelihatannya di bawahnya ini ada air mengalir. Iya, iya, Pak. Betul, Pak. Di bawahnya kita ya, Pak. Sudah dites belum? Sudah dites. Apa? Di BPD ini ada apa? Lempingan yang memang di dalamnya ada mata air sehingga berapa tahun sekali amblas. Oh. Tapi cuma di sekitar sini saja sih. Enggak sampai. Ini kebetulan sesar. Kali-kali ya, ini ya. Sudah berapa kali? Dua kali, karena yang awal rumah kita sudah berbagi. Cuma yang kedua kalinya ini tambah parah. Ini kan, dua kali. Oh ini ya? Iya. Ini rumah siapa ini? Pak Sumarsono. Ini memang dian, di pinggir sini? Pinggir, Pak. Iya. Agak, ini rumah bagian belakang. Ini rumah bagian belakang yang depan yang hancur. Oh ini bagian belakang. Belakang, ya. Depannya sampai sini. Sini ya. Depannya yang roboh, Pak. Roboh. Jadi jalan kemarin di mana batasnya ini? Ini. Lurus. Sekitar 2 meter, Pak. Ada sini ada bau jalannya. Mata, ya. Ya, jadi dia bau jalannya lepas bagian ambles, Pak. Karena yang ini kan kita lihat ini yang lepas sebenarnya tidak sama karena yang sana aman. Di sana kan belum tidak ikut geser rumah dan tumbuhan kan masih tegak. Jadi dia tidak menaun. Oh yang ini ya, yang ini ya. Jadi dia tidak. Jadi tiba-tiba aman. Mungkin sabrennya, Pak. Nah sabrennya dicari, kasih airnya biar keluar, baru nanti kita merah sering lagi, Pak. Kembali lagi. Dan kalau pengen aman, lebarannya ke sana. Lebarannya ke sana. Jadi nanti ini dikasih potong ini. Dikasih. Hujan airnya membes. Sabren kemudian dilewatkan ya. Dibuatin jalan ya. Kayaknya begitu. Tapi nanti cek. Iya. Iya lah. Dari sini nanti sudah cek. Tapi bentuk tanahnya itu kita ini bentuk papan-papan. Ini mahkota. Kalau sesarnya dari sini turun ke arah ini. Karena tebing juga. Oh memang. Kurang. Oh tebingnya setelah rumah itu? Di baliknya. Di balik itu sudah tebing? Di. Memang tarikannya agak dalam. Oh iya. Nah, dengan UPN kemarin juga sudah. Dari UPN? Apa rekomendasi? Jadi, ini belum ada rekomendasi karena masih proses RKB. Oh. Jadi sementara kendaraan masih bisa lewat ya? Masih. Kemarin kita gotong royong untuk memperbaiki. Kalau terang, kalau terang masih bisa. Banget di kita. Ini atas, Pak. Sehari-hari ya. Sehari-hari. Pokok material plastik terus ini kayu-kayu. Representatif lah ini. Sama four-wheel drive gitu kan. Sehingga kalau naik ke sana ya dipastikan kuat. Nggih. Yeah. Kalau yang angkutan-angkutan PMI siap toh. Ada. Maksudnya kalau enggak ya kan. Yang lain kalau ada indikasi mobil-mobil yang rakwat ya dilarang lewat. Dilarang lewat. Kalau enggak ya ke Ciloko. Iya. Kalau WAP ngaman ke orang. Dipakai alat yang memang mumpuni untuk daerah-daerah memang kerja seperti ini. Kita dipotong ke sana, lewat sana, muter, ya toh.
rumah dipindah lama ya. Agak ke tepi sana aja Pak, di tepi sana. Ini tegak di pinggir. Tegak di pinggir. Karena ini yang tadi itu atas rumah ya, Pak. Ada perumahan di atas. Perlu talut. Banyak pemukiman. Tapi ya lo, tak ketok itu tebing kayak ngono kene, tak apa lo sak secara alami. Gali. Hah? Gali. Gali terus. Alami digali gitu. Tapi kelihatannya aman dah, Pak. Enggak ada. Kalau terang udah ora tentuin degek ngene iki sementeni. Mestinya kan begini kok, gini rada oke lah ya. Agak ngeruf itu Pak, agak mengkung sudah. Lah iya apalagi ngeruf gitu kan. Ya beban atas. Iya itu kalau kita kurangi gitu kan ya. Kalau turun drop itu Pak. Overhang gitu kan sebenarnya itu ya. Iya. Langsung drop dari pohonnya itu. Kalau itu boleh malah nganu. Dikikis. Dikikis. Dilandekan. Dilandekan jaluk harus sing jomah. Yo bakti Pak Kades. Ini jeneng kan to? Ini Pak Kades. Ini jeneng kan? Pak Kades. Pak Kades ya. Nek ngene jeneng kan? Mbok dikelaske dikake warga. Kalau nemu senantene lha lha. Gedeng ke omah-omah putrane pun. Lho iya ora, nggih. Ya ning omah iki pun bayar ra entuk nang nggo. Nggih, rumah ndak bisa. Lagi ora mbok apa-apake lho ya. Yang ge tanaman. Hah? Tanaman. Tanaman iki mesti apa? Pak Sumarno, Pak Sumarno, semuanya yang punya rumah. Jangan jeneng kan itu, jangan sana kita tembus di. Salim Pak. Jangan tembus di sana. Teng perapatan korban. Teng perapatan. Pinggir. Pinggir perapatan. Ini sementara teng mereka. Jeneng kan pas manggen teng mereka ini aku kejadian ngeten ini pinter. Ya berarti ini kali tahun ping kali. Orang tahun ping pindho berarti setahun tahun pisan. Pisan. Oh, ya sik ajeng ten mriku mleh mboten? Mboten. 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 Ajeng ten mriku mleh mboten napa-napa. Ya, Bang. Hah? Mboten. Lah manis kaduse ngancani. Sebelah itu, Pak. Kadus. Lah niku sebelahe, Pak. Biru niku. Nggih. Memang ancan ini lho. Apa kan dulu? Tadi kok bengkelnya kok tidak diakoni nek belum. Kamu enggak ada putra. Oh enggak. Kita lepas kok lho. Ora takon nih. Boten, boten lho, Pak. Ya, ya. Itu sih alhamdulillah kemarin yang PB relokasi ini sudah turun dari provinsi. Provinsi. Nyuwun sewu itu yang perubahan turun lah Pak Gub. Katanya 2024, tapi saya minta untuk 2023 ini. Lah ngopo ora anggo perubahanmu dhewe? Dana desanya seberapa? Ya ora nggone kabupaten lho. Ya, ini nanti Pak Sekda sama Pak Bupati. Ya ya Bos, kan nang arepe wong mbok jaluk. Dari provinsi sudah turun, alhamdulillah. Nah ini nanti Pak Sekda sama Pak Provinsi apa? Provinsi batu apa gitu? PP ini yang bencana. Oh nanti okay. Disiapkan nanti yang okay. Dari pusat ya? Dari pusat ya Mas? PP sedang diproses. Iya nanti di NPP. Proposalnya Pak, PNP. Kalau proposalnya cepat gak ya? Yang penting untuk kirim. Kirim yang penting kirim saya. Jadi teknisnya, teknisnya nanti dari teman-teman yang fisik nyiapin gitu. Jadi nanti cepat Islam bebas kayak gini. Oke Pak Kades. Jangan nanti bebas kan untuk gue terus ora. Jangan malah. Lakukan yang larang. Ya. Kemarin kita ajukan 450 juta untuk jalan talut sama pembebasan tanah. Lewatnya BP Pak Gub, cekinya BPD. Sudah kita ajukan. Cukup segitu. Pembebasan lahan kan, pembebasan lahannya itu apa kita belum tahu. Lah itu sudah sama pembebasan. Jadi kemarin sudah kita ajukan untuk pembebasan. Orang lemai nangkene meteran ya. Ya udah lumayan karena ini udah jalur kabupaten, jalur provinsi, jadi harga tanah memang di sini sudah lumayan. Berapa? Lumayan bro. Kalau di sini mungkin ya sampai 1 juta mungkin per meternya kalau di pinggir jalan. Sarang. Kapan kades? Di kecamatan Kapan sudah kades? 2 juta lah. NJOP piro? Kalau mengikuti itu sih masih rendah banget. 20 ribu, Pak. Pintar? 20 ribu. Anda, ini lah juta yang ngarang. Sebenarnya gini, bukan.
kalau untuk kepentingan masyarakat sebenarnya ya pemerintah kados gitu kan, ini kan kepentingan bersama. Jariah ya Pak? Wajar saja. Wajar, ini orang mulai udah di 1 juta ya kelihatan. Ini sih kita ajukan cuma 100 juta aja kemarin untuk pembebasan tanahnya. Bukan 100 meter piro, per meter piro dikalikan luas. Luasnya kan belum tahu persis. Ya tak Pak Bro? Jenengan kades, jenengan kades, dalane rusak, iki dalane jenengan. Jenengan kalau niki, niki dalane kan wilayah jenengan toh, dalane rusak, rasa tinggoni, jenengan kados, harus lak ngurusi dusun toh, dan jenengan duwe lemah nang kene, terus arep tinggo negara. Iya, kados piye Pak Basuki, Menteri PUB. Dalane, omae ditembus dalan tol. Iya, tidak kira. Pak Basuki so ngomong kayak jenengan, dan aja gula mboten betul beribu. Pak Basuki derek, monggo karena untuk negara. Contoh, mana kamu singgung kaya dan negara. Lho Pak Basuki itu kok pura lulusan kaya, bandung utang bank sih membangun. Jadi niki nek jenengan mangken ngose-ngose nek jenengan nang kene dalane iki kok Pak niki ajeng tinggal bangun dalan iki oh men mboten kula dol kok ngono wis rasa dedeke kados monggo yo ngene mono jenengan kepentingan umume apa tangen beda mulu semalah kulo seneng mboten niki niku nek ajeng niki tinggal dalan ya ta nggih contohnya nek sampean jawaban niku rumah apa hanya mboten kula dol piye pilih iki jenenge nantang. Ya, sudah sih kemarin sudah ACC Pak Kadus kalau memang harus ada pembebasan tanah sudah diperbolehkan. Ya ACC iki piro nek rebukan nang arepe gubernur sing cetok. Ora bare. Pak Kadus monggo. Jelas tegas pesane Pak Gubernur iki. Ya mau dirembuk ya. Nek ora bantuan ra sida turun. Loh, take and give dong. Iya. Lho iki jenenge gotong royong ngono. Lah nek ora jenenge bencana, bencana iki ra dijaluk gitu. Tapi ini mengapa untuk 5 desa memang rame kalau jalan. Nah, iya, pemenang rame. Rame prosesnya tinggal repot. Saya kadang-kadang terharu banyak orang yang meminta apa namanya jalan itu ada yang gini Bu. Pak niki dalane ngene kuwi lho. Ini aja dibangun mengpek tapi untuk raya. Paham. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.